Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak, falaka alhamdu wa lak ash-shukr. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حضرين والحضرات يعني رحمتي عليه الله سبحانه وتعالى ولله كده بالشكر كهدرة الله سبحانه وتعالى atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya sampai di akhir zaman kelak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim yang setiap harinya kita baca. Para ulama menerangkan Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, bukan makhluk ya. Kalamullah, kalamnya Allah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munazzal, yang diturunkan ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menurunkan kepada nabi-nabi yang lain tapi tidak disebut sebagai Al-Qur'an. Kepada Nabi Isa Allah berikan Injil, kepada Nabi Musa Allah berikan Taurat dan lain sebagainya. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapannya Allah, diwahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Thaha, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian susah. Jadi Qur'an itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-munazzal al-kalamullah al-munazzal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam, dengan perantara Jibril alaihi salam. Al-muftatahatu bil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi yang ada di dalam dua sampul mushaf hari ini adalah Al-Qur'an, yang tidak ada di dalam situ berarti bukan Al-Qur'an. Yang hari ini ada di dua sampul mushaf yang kita punya itu adalah Al-Qur'an, yang tidak termasuk di situ berarti bukan Al-Qur'an. Al-manqulu ilaina bitawaturi, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan dari sekelompok. Jadi yang meriwayatkan itu bukan cuma 1, 2, 3, tapi sekelompok. Banyak orang meriwayatkan dari banyak orang. Yang masing-masing ini tidak mungkin
bersepakat untuk berbohong. Tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Yang satu meriwayatkan dari ujung Maroko, yang satu meriwayatkan dari ujung Andalusia, yang satu meriwayatkan dari Irak, yang satu meriwayatkan dari mana, yang mereka ini tidak saling bertemu dan tidak bersepakat untuk berbohong, untuk ngarang. Jadi betul-betul otentik. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dengan membacanya dihitung beribadah. Artinya kita ini berniat beribadah dengan membacanya di dalam sholat dan di dalam yang lain. Ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, bahkan periwayatan Al-Quran itu harus kita tahu, periwayatan Al-Quran itu sampai sekarang masih ada. Periwayatan Al-Quran terus sampai sekarang. Makanya ada namanya ijazatul Qurani bisanad, memberi ijazah seseorang dalam Al-Quran dengan sanad. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah. Jadi fulan ngambil dari gurunya fulan, ngambil dari gurunya fulan, ngambil dari gurunya fulan, ngambil dari gurunya fulan. Nanti bentuknya ijazahnya begini, saya fulan ibnu fulan telah datang kepadaku muridku fulan membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya secara hafalan ghaib, tanpa membaca Al-Qur'an, tanpa membaca apa? Mushaf. Kemudian dengan bacaan yang benar, yang ijazah ini, dan aku memberinya ijazah sesuai yang dia minta, maka aku berikan kepada dia ijazah ini, dan ijazah ini saya dapatkan dari guru saya fulan, gurunya dapat dari gurunya lagi fulan, terus begitu sampai kepada Zaid ibn Thabit, Uthman ibn Affan, Ubay ibn Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim Maulah Hudzaifah, kemudian sahabat-sahabat yang ahli-ahli Al-Qur'an itu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Rabbul Izzati Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Gitu sanadnya. Jadi otentik betul. Otentik betul. Enggak bisa orang mau nambah mengurang. Nah, pertanyaannya, kita semua yakin Al-Qur'an itu benar? Yakin kan? Yakin. Apa bukti bahwa Al-Quran itu benar? Apa bukti bahwa Al-Quran itu benar? Ada yang bisa bantu jawab? Apa bukti Al-Quran itu benar? Dari sisi periwayatan. Satu, sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya ini, apa bukti bahwa pernyataan itu benar? Kan pernyataannya kan di dalam Al-Qur'an. Tadi sudah disebutkan satu dari sisi periwayatan. Baik, ada lagi yang berikutnya, bukti-bukti berikutnya. Dari segi sains, bahwa dari segi sains dibuktikan bahwa memang betul-betul sesuai. Banyak hal ya, contohnya dari sisi kelautan Allah, apa namanya, dari sisi langit ya, penciptaan langit, penciptaan bumi dan yang sebagainya, dibuktikan dan tepat bahwa zaman dulu belum ada teleskop, belum ada pesawat yang naik ke luar angkasa, belum ada dan lain sebagainya, tapi sudah dibicarakan oleh Al-Qur'an. Baik. Ada lagi? Dari sisi bahasa Arab. Nah. Ada lagi? Yang inti. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah bukti kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diantaranya buktinya adalah beliau ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi bukti bahwa beliau 40 tahun hidup sebelum jadi nabi belum pernah ketahuan bohong sekalipun?
Belum pernah ketahuan bohong sekalipun. Dan gak pernah bohong. Dan orang semua menyaksikan. Lawan maupun kawan. Bahwa Nabi SAW gak pernah bohong. Ini menjadi bukti. Bukti berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Qur'an mirip dengan Al-Qur'an yang ada, dan manusia dan jin tidak bisa. Bahkan Allah mengatakan azza wa jalla dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyati bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum 'ala ba'dhin dhahira." Kalau manusia dan jin berkumpul jadi satu rapat kerjasama bareng buat yang seperti Al-Quran ini, tidak bakal bisa, tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran ini meskipun satu di antara lain saling menopang, tidak akan pernah bisa. Kemudian karena ditantang 30 juz tidak bisa mendatangkan, Allah turunkan tantangannya. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Dalam surat Hud, katakanlah, datangkanlah 10 surat aja yang kalian buat. Datangkan, enggak bisa. Enggak akan bisa. Kemudian Allah turunkan lagi tantangannya. Fa'tu bi surah. Datangkan satu surat aja. Enggak akan bisa. Makanya Musailimah al-Kadzdzab ketika itu mendatangi seorang sahabat. Tadi malam saya dapat wahyu dari langit. Oh iya, apa wahyunya? Kemudian disebutkan ayat yang dia karang. Al-fil anfuhu tawil, jismuhu kabir, udunuhu kabir, atau apa gitu ya. Siara gajah hidungnya panjang, kemudian telinganya lebar, kemudian baca ayat-ayat ngawur-ngawur. Sahabat tadi belum masuk Islam waktu itu dia. Saya lupa, Amr bin Al-As kalau enggak salah. Komentarnya begini. Demi Allah, sesungguhnya kamu itu tahu. Demi Allah, sesungguhnya kamu itu tahu. Kamu tahu bahwa saya tahu kalau kamu itu bohong. Jadi kamu itu ngerti kalau saya itu ngerti, kamu itu bohong. Itulah. Ya. Komentarnya singkat. Karena apa? Bahkan Walid bin Mughirah mengatakan ketika mereka itu berkumpul, ini Nabi Muhammad ini dijuluki apa? Kadzab, bukan. Dijuluki sahir, tukang sihir, bukan. Dijuluki majnun, enggak mungkin, ini bukan orang gila. Dijuluki ini, juluki. Mereka enggak sepakat. Terus mau diomongnya apa? Mau kita lakopi apa dia? Mau kita juluki apa dia? Akhirnya Walid bin Mughirah ngaku, "Wallahi inna fi kalamihi la halawa." Demi Allah, di dalam ucapannya itu manis sekali. Manis sekali. Ya. Dalam ucapannya itu ada halawa, ada manis. Jadi diakui atau tidak diakui, memang ini bukan omongan manusia. Ini bukan omongan manusia. Bahkan sebagian mereka itu wahum yanhauna anhu wa yanauna an, mereka melarang tapi mereka sebetulnya juga ingin mendengarkan. Mereka tahu itu betul. Tapi mereka di siang hari melarang, jangan dengarkan Muhammad SAW, jangan, nanti kalian tersihir, nanti kalian terpengaruh. Di malam harinya mereka diam-diam mendengarkan Nabi SAW baca Quran. Satu dengarkan dari sisi sini, satu dengarkan dari sisi sini, saling tidak bersepakat, saling tidak ngerti. Pas keluar, pas pulang ketemu, "Loh, kamu ngapain di sini? Loh, kamu ngapain?" Janji, jangan ngulangi lagi. Ayo, kita masing-masing bersumpah. Kita masing-masing bersumpah, jangan sampai orang melihat paginya kita melarang. Jangan sampai orang melihat paginya kita melarang, malamnya kita sendiri yang diam-diam mendengarkan, malu. Akhirnya apa? Mereka pulang. Besoknya mereka masih pengen datang lagi. Masih pengen datang. Tapi mereka, dia sudah bersumpah, pasti dia gak bakal datang. Yang satu bilang, dia bersumpah, ya pasti gak bakal datang. Jadi masing-masing akhirnya datang. Habis datang, ketemu lagi. Loh, bukankah kamu sudah bersumpah? Kamu juga sudah bersumpah. Gak bisa. Al-Quran ini adalah
halawah, ada halawah di dalam mendengarkannya. Kemudian diantara bukti kebenaran Al-Quran adalah Al-Quran mengabarkan tentang hal-hal yang gaib yang tidak mungkin dari dengan akal ini untuk diketahui. Tidak mungkin akal ini untuk mengetahuinya. Mengabarkan tentang hari kiamat, mengabarkan tentang kisah-kisah yang lalu, umat-umat terdahulu, kisah penciptaan Nabi Adam, kisah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ini juga termasuk bukti kebenaran Al-Qur'an. Termasuk bukti kebenaran Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari ditambahin satu huruf atau dikurangi satu huruf. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami ini menurunkan dzikir, yaitu firman Allah, peringatan Al-Qur'an, "Wa inna lahu lahafidzun," dan kami juga yang menjamin penjagaannya. Sampai hari kiamat nanti akan tetap terjaga, enggak ada yang bisa nambahin satu huruf, enggak ada yang bisa ngurangin satu huruf. Tidak ada yang bisa nambahi satu huruf, tidak ada yang bisa mengulangi satu huruf. Al-Quran tetaplah Al-Quran yang dibaca dimulai surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, ayatnya segitu, huruf-hurufnya juga segitu. Tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Yudhkar kisah, disebutkan sebuah kisah, ada seorang yang hadir di majlisnya Al-Ma'mun, anaknya Harun al-Rashid. Seorang Yahudi, kemudian dia hadir di majelis ilmu. Jadi khalifah itu punya pengajian di rumahnya, khalifah itu punya pengajian, punya taklim di rumahnya. Nah, tiba-tiba ada Yahudi datang. Lo, kita taunya gimana? Ya, mereka pakai pakaian khusus. Mereka itu ahlu dhimmah, yang tidak mau masuk Islam tapi bayar pajak, dilindungi oleh syariat, dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh diganggu. Datang di majelisnya, orang Yahudi dipanggil, "Kamu masuk Islam, nanti saya beri uang sekian-sekian, tak kasih yang kamu pengen, tak kasih." Kata Al-Ma'mun, "Ya, nanti saya pikirkan. Dan dia pulang ke rumah, dia ngambil kitabnya orang-orang Yahudi, kemudian dia tulis ulang, dia tambahkan, dia kurangi, dia hiasi, ya, hiasi, ditambahkan, dikurangi, dipindah, ya, depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan, dirubah-rubah. Kemudian dia tulis beberapa kali, jadi beberapa eksemplar, beberapa kitab dia tulis ulang, dihiasi pinggir-pinggirnya, begitu ya. Kemudian dia pergi ke tempat ibadah orang Yahudi, di mana mereka berkumpul. Kemudian dia mengatakan, "Ini ada Taurat versi baru. Halumu, ya Allah, ini silakan, gratis. Taurat versi baru." Kemudian diambil, dibaca, diterima, dipercaya. Diterima dan dipercaya. Oh, berarti Taurat sudah berhasil saya rubah. Kemudian dia pulang dan mengambil kitabnya orang-orang Nasara, dirubah-rubah, dicoret, dihapus, ditambahkan, dikurang-kurangi, dipindahkan tempatnya, kemudian dihiasan yang bagus, kemudian dicetak beberapa eksemplar, dia pergi ke tempat orang-orang Nasara saat perayaan mereka, dan dibilang, "Ini ada kitab versi baru, ayo." Dirubah dan dipercaya. Laku. Kemudian dia ambil Al-Quran, dia tulis ulang, dia coret, dia hapus, dia pindahkan tempatnya, dia kurangi satu huruf, dia tambah satu huruf dan sebagainya, dikasih hiasan-hiasan, dia tulis beberapa kali, kemudian pergi ke masjid waktu sholat Jumat. "Ini ada Al-Quran versi baru, silakan." Al-Quran versi baru, stop, baca dulu. "Loh, ini ayatnya kok beda? Ini ayatnya kok beda." Mereka gak ngerti bahwa Al-Quran ini dijaga itu bukan di lembaran-lembaran. Hakikatnya Al-Quran itu dijaga itu bukan di lembaran-lembaran. Bahwa Al-Quran yang ada, yang setiap antum lihat Al-Quran dicetak, itu direvisi, dikoreksi. Pakai apa? Pakai hafalan. Dikoreksinya pakai hafalan. Ada panitia, tim panitia khusus
mengkoreksi Al-Quran. Lajnah tasqih. Jadi panitia koreksi Al-Quran. Sebelum dicetak koreksi dulu. Ada cetakan baru habis di misalnya cetak dengan plat yang baru atau apa, nanti ada revisi. Cek dulu baru naik cetak dengan jumlah yang banyak. Nanti selesai dicetak, dikoreksi apa? Halamannya. Ngapal betul orang-orang itu. Halaman 1 judulnya apa? Ayatnya judulnya. Ayatnya yang pertama ini, halaman 2 ayat pertama ini, halaman ketiga ayat pertama ini, halaman 4, halaman 5, halaman 6 sampai halaman terakhir. Mereka hafal di luar kepala. Sama kayak kita, hafal di luar kepala tapi jauh. Wah, jauh banget itu ya, di luar kepalanya itu kejauhan. Jadi pas mau ngambil kita bingung ya. Apa ya? Adanya apa? Qul huwallahu ahad. Adanya apa? Wadduha. Adanya apa? Hafalnya itu aja. Nah, kita berusaha untuk menghafalkan. Bahwa Al-Quran dijaga ini tidak tebal. Huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tapi Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas di mana? Fi sudur, di dalam dada-dadanya orang-orang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Makanya termasuk bukti kebenaran Al-Quran itu bisa dihafal. Coba sekarang cari orang yang hafal kitabnya Buddha misalnya, Tripitaka. Buddha itu kitabnya itu ada beberapa jenis. Kemudian ada nggak yang hafal misalnya Taurat, Perjanjian Lama, hafal, bisa membacakan. Ada nggak yang hafal Perjanjian Baru? Bisa. Karena ada tahun versi tahun Raja James, Raja John, King Jones, ada King James, ada tahun sekian, ada perubahan-perubahan. Ya, mereka rapat untuk ini gimana nih enaknya ini. Gitu ya. Kalau kita nggak pakai rapat, pakainya apa? Ya, riwayat. Ini pakainya riwayat. Maka kemudian si Yahudi tadi setelah sekian lama, karena prosesnya panjang itu ya untuk nulis sebuah kitab dan lain sebagainya, itu prosesnya panjang. Setelah sekian lama, ini Al-Ma'mun ini nyari minggu depan kok nggak datang, minggu depannya lagi kok nggak datang, sampai lama, gitu ya. Tahu-tahu muncul sudah nggak pakai bajunya orang Yahudi. Kamu kok sudah masuk Islam? Sudah. Kapan? Apa kisahmu? Kemudian dikisahkan. Kemudian dikisahkan bahwa Al-Quran ini tidak bisa dirubah-rubah. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini kemurniannya dijaga sampai hari kiamat nanti. Ya, sebelum hari kiamat nanti Al-Quran diangkat. Sudah mau dekat kiamat, Al-Quran diangkat, mushafnya diangkat. Ada yang mengatakan huruf-hurufnya, buka mushaf gak kosong, mushafnya gak ada lagi ayat-ayatnya. Maka mumpung mushafnya belum diangkat, ayo cepet-cepet dihafalkan, ayo cepet-cepet dibaca. Mujizatnya itu, termasuk mujizat Al-Quran itu Allah mudahkan untuk dihafal. Anak-anak 8 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran, ini mujizat. Yang tua juga hafal juga, itu juga termasuk mujizat ya, bukan cuma anak-anak kok. Ini mungkin Allah sampai sebutkan 4 kali sudah dimudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nah, kita sudah mengerti bahwa Al-Quran ini sumber kemuliaan, sumber keilmuan, sumber kejayaan, sumber-sumber dan lain sebagainya. Maka musuh-musuh Islam berupaya untuk menjauhkan umat Islam ini dari Al-Quran. Berupaya untuk menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Maka umat ini kalau jauh dari Al-Quran, jauh dari segalanya. Jauh dari kemenangan, jauh dari kemuliaan, jauh dari dan lain sebagainya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Inna Allah la yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yadau bi akharin. Allah ini mengangkat kitab ini, dengan kitab ini Allah mengangkat beberapa kaum setinggi-tingginya. Dan dengan kitab ini juga Allah merendahkan kaum serendah-rendahnya. Dengan Al-Quran, pengen naik ke derajat yang tinggi dengan Al-Quran. Maka supaya umat Islam ini kalah, mereka menjauhkan umat ini dari Al-Quran sejauh-jauhnya. Mereka punya beberapa upaya. Ketika ada seseorang masuk ke sini kemudian bilang Al-Quran ini palsu dan lain sebagainya, kita enggak akan percaya langsung. Tapi dengan membuat syubhat-syubhat. Dengan membuat syubhat-syubhat itu apa? Kerancuan-kerancuan berpikir sehingga akhirnya kita ragu terhadap Al-Quran. Minimal kita ragu terhadap Al-Quran.